Iis Dahlia ngamuk usai pergoki Satrio Dewandono jalan bareng Desi Ratnasari. Belakang ini beredar video bahwa Satrio Dewandono kepergok sedang jalan bareng Desi Ratnasari. Tentu saja hal itu membuat Iis Dahlia ngamuk. Informasi ini didapatkan melalui unggahan kanal YouTube Familiar yang dibagikan pada hari Kamis. Dalam unggahan kanal YouTube itu dinarasikan sebagai berikut. Janda gatel, Iis Dahlia pergoki sang suami jalan dengan Desi Ratnasari. Isda tampar janda anak satu. Seperti yang diketahui, suami Iis Dahlia alias Satrio Dewandono belakangan ini santer menuai kritik publik lantaran saat sungkem mandi hari lebaran ia mencium bibir Salsadila. Hingga saat ini unggahan video telah dilihat sebanyak 1,3 kali tayangan. Lantas benarkah klaim dari berita tersebut? Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Iis Dahlia ngamuk gara-gara pergoki sang suami jalan dengan Desi Ratnasari adalah salah. Dalam unggahan video berdurasi 3 menit 18 detik, sang narator hanya membacakan artikel berjudul Nasib Asmara Nasar dan Desi Ratnasari. Kala Musdalifah beri restu, Iis Dahlia curiga pemberi mawar yang diunggah oleh kanal Banjarmasin Post. Sementara itu, artikel yang dibacakan narator sama sekali tidak relevan dengan judul unggahan video tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa video dengan klaim Iis Dahlia ngamuk gegara pergoki sang suami jalan dengan Desi Ratnasari adalah hoax. Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi.